Topik kita kali ini adalah mengenal salah satu pemain bola profesional yang memiliki jiwa petarung di lapangan hijau, dan dia dianggap sebagai Gattuso-nya Indonesia. Bagaimana ceritanya dan siapakah dia? Silakan simak sampai akhir. Oke, lanjut. Siapa yang di Indonesia sini yang tidak mengenal gelandang tengah jebolan Akademi Persipura bernomor punggung 11 milik Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Bagaimana perasaan Anda dan senyuman Anda? Check this out. Nama lengkap Emmanuel Wanggai, lahir pada tanggal 23 Februari 1988 di Jayapura, Papua. Posisi bermain sebagai gelandang tengah atau bisa disebut juga sebagai gelandang bertahan. Bermain sepak bola sudah menjadi hobi dan cita-cita Emmanuel Wanggai sejak masa kecil. Dan pada saat masih di debut junior, Emmanuel Wanggai mulai menempa mimpi sebagai pesepak bola dengan masuk Persipura Jayapura sejak tahun 2000. Saat itu usia Emmanuel Wanggai masih berumur 12 tahun. Selama 5 tahun Emmanuel Wanggai ditempa di Akademi Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Bakat seorang Emmanuel Wanggai pun sudah diakui sejak muda. Dan pada usia 17 tahun, Emmanuel Wanggai mampu bermain di tim senior Persipura Jayapura. Keren! Pada tahun 2005, Emmanuel Wanggai menjalani debut senior dengan tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Emmanuel Wanggai merasakan gelar juara divisi utama pada tahun 2005, dan saat itulah Emmanuel Wanggai menikmati sukacita ketika mendapatkan promosi ke Liga Super Indonesia pada tahun 2006. Emmanuel Wanggai memang tak langsung menjadi pemain inti ketika muncul ke tim utama Persipura Jayapura. Waktu itu Emmanuel Wanggai harus bersaing berat dengan banyak gelandang senior di tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Salah satunya adalah the legend dan legenda tim Mutiara Hitam Persipura, yaitu Edward Evag Dalam. Saingan berat Emmanuel Wanggai pada saat itu. Bersama pemain-pemain legendaris seperti Edward Evag Dalam, Jendri Pitoy, Ortisan Salosa, Victor Iguanevo, hingga Boa Salosa, Emmanuel Wanggai pernah mendapatkan gelar Liga Super Indonesia bersama pemain-pemain legendaris tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Mantap! Selain itu, Emmanuel Wanggai juga menjadi bagian dari kejayaan Persipura pada waktu itu hingga di saat ini. Dan Emmanuel Wanggai juga tidak menguasai bola hanya di level Indonesia tetapi juga level Asia atau berkompetensi di level Asia. Dan juga beberapa klub yang Emmanuel Wanggai bergabung bisa dikatakan bebas transfer atau sebagian dari pemain pinjaman. Di tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura, Manu Wanggai memiliki peran penting yang akhirnya berhasil membawa tim berjulukan Mutiara Hitam itu menjuarai Liga Indonesia sebanyak 3 kali di era Jackson F. Tiago. Karena talenta Emmanuel Wanggai yang luar biasa di tim Mutiara Persipura Jayapura, nama Emmanuel Wanggai mulai menghiasi timnas Indonesia di level U20 hingga U23 sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Karir kompetensi Emmanuel Wanggai di tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura yaitu juara divisi utama tahun 2005 dan juara Liga Super Indonesia tahun 2008, 2010 sampai dengan tahun 2013. Atau antara lain, juara Liga 1 Indonesia, juara AFC Cup, juara Piala Presiden, juara AFC Champions, juara AFC Qualification, dan lain-lain. Gelandang tengah Emmanuel Wanggai ini juga masuk dalam catatan sejarah tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura yang berhasil masuk ke babak semifinal turnamen antar klub Asia di Piala AFC tahun 2014 silam. Keren, menjadi sejarah. Posisi bermain Emmanuel Wanggai sebagai gelandang tengah atau sebagai gelandang bertahan. Biasanya dalam permainan sepak bola itu membagi posisi pemain menjadi 3 bagian utama, yaitu lini belakang, lini tengah, dan lini depan, dan juga akan disesuaikan dengan keberadaannya di lapangan. Posisi bermain gelandang tengah adalah pemain yang perannya terbagi rata antara penyerang dan bertahan untuk sebuah tim dalam permainan sepak bola. Pemain dengan peran sebagai gelandang tengah memiliki kemampuan mengoper bola kepada gelandang serang atau di lain kesempatan menutup pergerakan dari pemain lawan. Oke teman-teman,
Bagaimana reaksi Anda ketika Anda nonton pertandingan yang dilakukan oleh Persipura dan di dalamnya itu ada Immanuel Wanggai? Coba kita lihat ini. Ada beberapa poin yang saya ambil dari wawancara arsitek Persipura asal Inggris, yaitu Peter Butler, pada saat itu tentang Immanuel Wanggai. Menurut pelatih berkebangsaan Inggris tersebut, Manu Wanggai mempunyai gaya bermain yang hampir mirip dengan mantan pemain bola dan pelatih AC Milan, yaitu Gennaro Gattuso. Mereka dua memiliki visi dan karakter yang tidak jauh beda, dan Immanuel Wanggai itu adalah Gattuso-nya Indonesia. Gennaro Gattuso bukan cuma kemampuannya di lapangan yang menjadi sorotan orang, tetapi juga sifat temperamentalnya yang tidak ada tandingannya di Italia, atau yang dikenal dengan si tukang ribut di lapangan. Asik. Oke, lanjut. Saat masih aktif di lapangan hijau, Gennaro Gattuso dikenal sebagai pemain yang bertipe ngotot dan keras. Tak cuma ngotot saat bermain, tetapi juga ngotot ketika harus berperang urat saraf dengan pemain lawan. Sudah banyak orang di lapangan yang terlibat ribut dengan dirinya, mulai dari pemain sampai dengan asisten pelatih. Luar biasa. Oke, dari hal ini kita bisa lihat kepada Immanuel Wanggai. Anda tahu sendiri bagaimana kalau di lapangan bola, kalau dia lagi marah itu seperti apa. Dan ini saya lihat bahwa ini adalah hal yang wajar bagi semua pemain bola. Dan ini juga ada serunya bagi mereka yang nonton di lapangan maupun yang menyaksikan di televisi ataupun di channel-channel YouTube. Itu membuat suasana itu ada, ya, ketimbang kalau permainan itu seperti biasa-biasa saja. Itu tidak mempunyai seru menjadi bahan pembicaraan. Kalau pertandingan itu seperti ada suasana tegang atau emosi, itu mungkin saya rasa lebih bagus, ya. Pasti penonton juga melihat ada serunya di dalam permainan bola itu. Atau mungkin itu akan menjadi emosi yang positif bagaimana untuk bisa memenangkan sebuah pertandingan. Yang berikut kita lihat, Gattuso bahkan dianggap sebagai pemersatu ulung yang sanggup membangkitkan permainan di lapangan. Sejak Gattuso tiba, banyak hal berubah di sini dan semua orang berkumpul di sekelilingnya, di sekitar klub dan bersatu padu di kota Napoli, Italia. Hal ini bisa kita lihat dari seorang Immanuel Wanggai ketika dia sudah tidak bermain lagi di Persipura dengan statement seperti ini. Saya akan pensiun atau tidak bermain lagi di Persipura. Para fans dan pencinta Persipura melihat bahwa siapa lagi yang akan gantikan peran dan karakter seorang Immanuel Wanggai di tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Banyak hal yang berbeda dari seorang Immanuel Wanggai ketika hadir di dalam tim Persipura Jayapura. Saya kutip tanggapan dari legenda Persipura Steffi Bonsavia, ya. Steffi menilai bahwa kepindahan Manu Wanggai merupakan keputusan yang tepat. Sang gelandang pekerja keras itu ingin memberikan kesempatan kepada para pemain muda di tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura untuk bisa berkarir dan bisa berkarya. Oke, ini tanggapan yang sangat luar biasa dari legenda Persipura Steffi Bonsavia kepada Immanuel Wanggai. Dan juga kita melihat bahwa arsitek Persipura tersebut atau Peter Butler mengatakan bahwa kita lihat sekarang banyak sekali talenta anak muda Papua yang bermunculan. Sampai saya sendiri pusing menentukan pemain bola mana yang harus saya pakai untuk bertanding dan mana yang tidak. Ini menjadi sulit bagi saya. Dan hal inilah yang diinginkan oleh Immanuel Wanggai, yaitu memberikan kesempatan kepada para pemain muda Papua untuk bisa menjadi bintang-bintang dan generasi penerus di tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Wow, luar biasa ya buat Immanuel Wanggai. Dia memberikan kesan yang terbaik buat semua pencinta Persipura, bahkan buat semua adik-adik yang baru bergabung di Persipura. Semoga bisa berkarir dan bisa berkembang di tim Mutiara Persipura dan selalu membawa Persipura menjadi juara di liga-liga berikutnya. Harapan saya kalau bisa teman-teman pemuda yang lain yang lagi mengembangkan bakat-bakat Anda bisa juga berkarya di luar negeri seperti yang dilakukan oleh saudara kita Yanto Basna. Yang berikut bahwa Gattuso diyakini bakal menjadi pelatih besar di masa depan karena dia mempunyai kemauan untuk belajar serta memiliki karakter yang kuat. Hal ini kita bisa lihat bahwa Gattuso sudah menjadi pelatih ketika dia sudah pensiun dari pemain bola. Dan hal ini juga sudah terjadi kepada seorang Immanuel Wanggai, di mana baru-baru ini di sebuah pertandingan yang bukan pertandingan yang besar, hanya di wilayah Jayapura, yang di mana dia menjadi seorang pelatih.
Wow, luar biasa. Dan Anda harus mendukungnya kalau dia menjadi seorang pelatih. Mungkin suatu saat juga saya yakin bahwa dia akan membina tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura untuk menjadi seorang pelatih. Oke, kalau Sero Immanuel Wanggai adalah Gattuso-nya Indonesia, saya juga mempunyai alasan tersendiri untuk Immanuel Wanggai untuk memberikan julukan, yaitu legenda kehidupan lapangan sepak bola. Karena apa? Saya mempunyai alasan tersendiri, yaitu adanya ketegangan emosional di lapangan bisa membakar semangat positif untuk menjadi pemenang sang jenderal lapangan. Kalau Anda menyimak dengan pikiran yang negatif, silakan buang saja ke laut. Tetapi jika Anda mempunyai pikiran yang sangat positif, silakan tuangkan di dalam kolom komentar. Oke, saya Pace Greetings. Bye-bye.